Sidang perdana perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari dengan nomor perkara 17 dan 18 menjalani sidang dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Jambi. Perkara yang terdaftar di Peradilan Hubungan Industrial atau PHI Jambi dengan nomor 17 dan 18 mulai disidangkan. Materi gugatan tersebut dibacakan kuasa hukum penggugat Rizky Leonanto, Selasa 20 September 2022. Pada sidang perdana tersebut masih berkaitan dengan legalitas kuasa baik penggugat atau tergugat. Rizky Leonanto selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan bahwa ditempuhnya jalur hukum tersebut lantaran tidak adanya itikad baik dari perusahaan setelah dilakukan beberapa kali mediasi. Dan poin gugatan perkara nomor 17 dan 18 masih sama dengan perkara nomor 14 dan 15, yaitu meminta perusahaan memenuhi hak-hak karyawan berupa gaji belum dibayar dan tunjangan hari raya. Perkara nomor 14 ini sangat disayangkan. Mengapa tergugat tidak membawa saksi-saksi fakta? Kalau memang dalil-dalil yang dikatakan oleh tergugat ini bahwa mengatakan penggugat nomor 14 ini adalah direktur, direksi atau segala sebagai macamnya, harusnya dia bisa membuktikan saksi-saksi fakta yang dia punya. Gitu, membuktikan bahwa oh iya memang saudara Husin ini itu direksi loh, tapi kan ternyata tidak dihadirkan sama sekali oleh tergugat. Iqbal, JEK TV, melaporkan.